Dah, yang benar yang rata. Iya, ini saya bantu. Jangan deket-deket lah, Mas. Kedeketan mukanya. Udah. Kasiannya Ajeng Rahayu, untung menantunya baik. Kalau enggak, siapa yang ngurus pemakamannya? Dia cerita semuanya sama gua. Gua tahu apa yang dia rasain, gua juga bisa ngerasain. Dia udah mohon-mohon lu buat kesana nemuin bokapnya. Dan bukan cuma itu, dia udah gak ada harapan lagi sama lo. Dia gak sepenuhnya salah Inggit.